بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى بالروح بالدم نفديك يا أقصى تكبير. Selanjutnya akan kemudian disampaikan satu orasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Ali. Namun sebelumnya akan ada sambutan korlap yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairuddin. Tafadhal maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية. Kepada para alim, para ulama yang hadir di aksi ini yang kami hormati dan kami taati, pada peserta yang kami cintai dan warga Surabaya khususnya umat Islam yang kami hormati juga, kita siang ini hadir di tempat ini adalah sebagai bagian dari dorongan akidah-akidah bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka kita yang ada di Surabaya Indonesia ini juga merasakan sakit sebagaimana umat Islam yang ada di bumi Palestina. Hadirin rahimakumullah, sebelum aksi berlanjut, kami sebagai panitia aksi berharap bahwa aksi ini adalah aksi damai, tertib, tidak ada yang membawa senjata tajam, tidak ada yang melakukan tindakan kekerasan dari awal hingga akhir. Nanti pulang, pulang pun dengan tertib, tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Hadirin rahimakumullah, masalah Palestina itu berawal dari deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917. Maka di situ ada perjanjian yang mengikat negara Inggris agar mendukung berdirinya negara Israel. Hadirin rahimakumullah, maka bila sebelum tahun 1923 wilayah Palestina dikuasai 96% oleh umat Islam Palestina, maka sejak tahun 1923 kemudian Yahudi bermigrasi dari berbagai penjuru ke wilayah Palestina dan terus bertambah. Walaupun demikian, hingga tahun 1946 96% wilayah masih dikuasai oleh Palestina. Baru di tahun 1947 sudah berubah, 55% wilayah dikuasai oleh Israel dan 45% dikuasai oleh Palestina.
dan itu berlanjut 1948 dan hingga hari ini terus berkurang ke Palestina, dan hari ini terakhir Palestina hanya 15%, sementara Israel 85%. Ini artinya bahwa Israel itu adalah bangsa perampok. Allahu Akbar. Karena itu solusinya harus benar. Jika ada yang menawarkan two state solution, maka tentu tidak benar. Bayangkan jika panjenengan memiliki harta, rumah, tanah, kemudian ada perampok datang, kemudian ada tetangga lain menawarkan agar harta dan tanah itu dibagi dengan perampok, maka itu solusi yang gila. Hadirin rahimakumullah, demikian solusi kemerdekaan Palestina dengan batas wilayah sekarang yang hanya 15% dari total wilayah Palestina. Maka tentu itu bukan solusi yang benar. Solusi yang benar adalah mengusir Israel hingga mereka tiada di bumi Palestina. Allahu Akbar. Dan untuk mengusirnya tentu solusinya adalah dengan jihad dan khilafah. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Tentu jihad yang dimaksud adalah jihad yang diproklamirkan oleh seorang khalifah yang dengan itu mengumandangkan jihad, dan umat Islam dari berbagai penjuru dunia akan datang ke Israel dari darat, laut, dan udara. Allahu Akbar. Dan dengan itu Yahudi akan terusir dari Palestina. Mereka akan menyesal pernah menginjakkan kaki di bumi Palestina. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Tentu persoalan selanjutnya adalah bagaimana khilafah itu tegak. Maka metode yang benar adalah dengan dakwah, agar semua komponen umat itu faham. Ulamanya faham, intelektualnya faham, pengusaha faham, Bapak TNI Polri juga faham bahwa itu solusi satu-satunya atas masalah yang dihadapi umat Islam saat ini. Dan untuk itu kita harus berjuang terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.